Hai, berjumpa lagi dengan kami. Madura dikenal memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang sangat banyak, salah satunya pernikahan dini. Seorang anak menjalani kehidupan rumah tangga adalah tradisi dari suku Madura yang biasanya dilakukan di sebagian pedesaan. Baru-baru ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Abdul Wafi, angkat bicara soal seorang bocah berusia 10 tahun di salah satu desa di Kecamatan Robatal, Sampang. Viral di media sosial karena diduga melakukan pernikahan dini. Abdul menyampaikan jika Kemanang sudah sering memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi bahwa seseorang anak bisa menikah di usia 19 tahun. Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang anak laki-laki dan perempuan berdiri berdampingan di depan rumah. Bocah laki-laki dan perempuan itu tampak memegang buket uang pecahan Rp100.000. Anak laki-laki mengenakan kopiah, baju putih, dan sarung terus menebar senyum. Dalam keterangan video, kedua bocah tersebut masih berusia 10 tahun. Menurut sebagian masyarakat Madura, umur tidak selalu menjadi patokan dalam menjalani pernikahan. Menikah di usia dini menurut sebagian masyarakat Madura merupakan tradisi yang sudah lumrah dilakukan, bahkan bisa dibilang budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Pernikahan dini merupakan warisan dari nenek moyang dahulu yang dijalankan secara turun-temurun. Pernikahan dini kebanyakan anak perempuan dianjurkan untuk segera menikah oleh orang tuanya. Hal tersebut karena sebagian orang tua menganggap jika anaknya tidak segera dinikahkan, anak tersebut akan menjadi perawan tua dan takut terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Di samping itu, orang tua akan bangga dan juga tidak akan menjadi beban sosial dan moral bagi orang tuanya, sehingga menjadi suatu kehormatan bagi orang tua ketika sudah menikahkan anak perempuannya. Terlepas dari tradisi unik itu, Madura memiliki berbagai hal menarik. Misalnya, pernah menjadi sebuah negara. Pada tahun 1948, negara Madura didirikan oleh pemimpin peralihan Belanda di Jawa Timur, yaitu Van der Plas. Hal ini bertujuan untuk melemahkan Republik Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng pengamanan Jawa Timur. Saat itu negara tersebut memiliki bendera berwarna hijau dan putih. Namun, keberadaan negara Madura tidak bertahan lama, hanya 2 tahun saja. Pada tahun 1950, negara tersebut dibubarkan dan kembali bergabung dengan Indonesia. Selain itu, Madura juga memiliki tradisi karapan sapi. Karapan sapi merupakan budaya suku Madura yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam adu cepat sekitar 100 meter melawan pasangan sapi lain. Final perlombaan tersebut dilangsungkan di eks kota Karesidenan untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti nama menjadi piala gubernur. Madura juga memiliki beragam bahasa yang unik dan hampir mirip dengan bahasa di Jawa. Penggunaan bahasa multilevel ini sama seperti yang ada di Jawa. Kosakata berubah tergantung siapa yang kita ajak bicara. Masyarakat Madura juga punya dialek kedaerahan sendiri seperti Mandarin.
Di Madura terdapat dialek Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Bawean, Sampang, dan juga Sapudi yang masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri. Yang lebih sering dipakai sebagai acuan adalah Sumenep karena faktor kebiasaan raja-raja Madura dulu. Kebanyakan masyarakat Madura masih percaya akan hal-hal dan tradisi berbau magis dan merupakan bagian dari budaya mereka sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ritual yang masih dilakukan hingga saat ini, salah satunya yaitu Rokat Tase. Rokat Tase umumnya dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai tanda untuk menghormati penguasa laut dan keselamatan. Ritual ini juga ada di beberapa tempat lain di Indonesia. Dilihat dari prosesi dan tujuan, Rokat Tase tak jauh beda dari petik laut atau larung sesaji. Selain itu, masyarakat Madura biasa disebut sebagai kaum sarungan. Maksudnya, dalam keseharian mereka lebih sering mengenakan sarung dibandingkan celana. Budaya sarungan tidak hanya saat beribadah, tapi juga saat bermain, belanja, bermain sepak bola, menghadiri acara anak di sekolahnya, bahkan di resepsi pernikahan sekalipun. Menurut masyarakat Madura, sarung merupakan pakaian yang sangat berharga dan telah menjadi salah satu bentuk kesopanan dan juga ciri khas. Tak hanya laki-laki yang sering mengenakannya, kaum perempuan juga kerap mengenakan sarung di berbagai acara. Jika Anda ke Madura, jangan lupa mencicipi makanan khas Madura. Salah satunya adalah Satay Madura atau Satay Ayam Madura. Kelezatan kuliner khas Madura satu ini memang telah diakui dunia dan bisa dilihat dengan menjamurnya pedagang sate khas Madura di berbagai daerah di Indonesia. Namun, kuliner khas Madura tak hanya satay. Ada banyak berbagai makanan khas lainnya, seperti bebek songkem, olahan bebek yang dimasak dengan bumbu khas dan dikukus dalam bungkusan daun pisang sehingga menghasilkan aroma harum dan rasa yang lezat. Selain itu, ada lorcuk, yaitu olahan kerang bambu yang khas karena bentuknya yang memanjang. Lorcuk bisa diolah menjadi beragam kuliner lezat seperti tumis lorcuk, lorcuk goreng, hingga camilan seperti rangginang lorcuk. Dengan rasanya yang terkenal gurih, tentu membuat kuliner khas Madura ini sayang untuk dilewatkan. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.